Thank you.
7 tahun 1839, 1931. Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwana V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta. Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus tahta Sultan Hamengkubuwana V, demi melanggengkan kekuasaan Sultan Hamengkubuwana VII, beserta keturunannya nanti. Ratu Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana.